Mana ayam turun 10. Mati seekor tinggal 9. Mari belajar, mari belajar bersungguh-sungguh. Supaya kita tak ketinggalan. Anak ayam turun 9. Mati seekor disambar helang. Kalaulah kita dah ketinggalan. Ilmu tak ada kawan pun. KPM. Ya, kalau macam adik-adik nampak tadi, cikgu ni ada memainkan lagu Anak Ayam dekat piano ataupun keyboard. Jadi, hari ini kita akan belajar subjek pendidikan muzik. Tak kalah tiba-tiba belajar sains pula main piano kan. Dan sebelum itu, Kak Ellie nak ingatkan kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ni untuk menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, kita sanitasi tangan dulu. Saya dulu. Baru cikgu, okey? Okey, silakan cikgu. Baiklah, dan kita dah boleh buka kita punya pelitup muka tu. Supaya senang nak cakap kan. Barulah nampak rupa sikit cikgu. Okay, jangan lupa simpan dalam bekas untuk menjaga kebersihan. Okay. Baiklah cikgu. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan muzik untuk tahun 6 tahap 2. Ya, saya. Okey, mungkin cikgu boleh kenalkan diri dulu cikgu kepada murid-murid. Okey, murid-murid, nama cikgu Sharaf. Okey, cikgu dari Sekolah Kebangsaan Sungai Dua Karak, sekolah murid orang asli di Pahang ya. Telah mengajar muzik lebih kurang 7 tahun. Wow, ya. Lama cikgu. Ya, 7 tahun eh. Jadi hari ini kita akan lebih dekatkan diri kita dengan alatan ataupun subjek topik mengenai apa cikgu? Okey, untuk muzik pada hari ini iaitu kita main recorder. Mengenalkan not D dan C. Dan juga recorder ensemble. Ya, yeah, recorder ensemble. Recorder ensemble tu apa cikgu? Okey, ensemble maksudnya kumpulan. Okey, jadi kalau kita kata ensemble recorder, maksudnya memainkan recorder secara berkumpulan. Sama juga kalau kita kata ensemble nyanyian, ensemble gitar, maksudnya memainkan secara berkumpulan. Macam pancaragam lah. Ya, tapi pancaragam dia ada banyak alat muzik lagi. Kalau macam ni, recorder semua recorder. Kalau gitar, semua gitar. Okey. Jadi mungkin cikgu nak teruskan pembelajaran cikgu dulu tentang penjarian not D. Okey, silakan cikgu. Okey, jadi ni adalah recorder soprano. Okey, satu saya ada bawa untuk Ellie ni yang baru kita beli ni. Khas untuk Ellie. Saya tak erti main recorder cikgu. Okey, kita belajar hari ni. Okay, terima kasih. Okey. Baiklah. Penjarian. Ya. Jadi, sebelum kita nak belajar, cikgu nak ingatkan pada semua murid-murid, kita kena jaga kebersihan recorder. Okey. Terutama musim COVID ni kan? Jangan berkongsi. Jangan berkongsi. Jadi, kita kena jadi kedekut sikitlah. Ya. Kita punya. Okey. Musim wabak. Jadi, kita pun kena sentiasa bersihkan juga recorder ni. Okay. Dia boleh basuh sebenarnya. Oh, iya ke? Ya. Sebab dia tak ada alat elektronik kat dalam ni. Jadi, kalau murid-murid masih ingat, recorder ada 3 bahagian. Okey. Okey. Kita ceraikan 3-3 bahagian ni. Dia ketat sikit. Ya. Situ. Okey. Jadi, kita masukkan dalam air. Dan kita cuci je dengan sabun. Ya. Cuci dengan sabun. Dia dah kering, kita lap kering-kering. Kita sambungkan balik. Barulah kita simpan ataupun kita gunakan. Oh, saya rasa kalau cuci dia sebab dia ada lubang yang halus ni boleh guna macam pemberus cuci botol susu tu. Dia memang ada peruskan untuk recorder. Oh, iya ke? Ya.
Suka hati aku je cuci guna botol susu. Okey, so sambung balik. Okey. Yeah. Okey, lepas tu cikgu. Okey, jadi kalau murid-murid dapat lihat di sini. Kalau boleh cikgu nak tayangkan dulu video ensemble recorder. Baru boleh? Kita nampak jelas apa tu ensemble recorder. Boleh cikgu? Okey, okay. Mari kita saksikan dulu. Saksikan dulu. Sama tak cikgu? Hebatlah ini. Okey. Itu adalah recorder ensemble. Ya, ensemble. Kalau Ellie dapat tengok tadi, ada bermacam jenis recorder. Tapi dia sebab dia jauh. Now tak nampak. Yeah. Okey. Okey, ini adalah nama dia recorder ensemble apa? Ini jenisnya soprano. Soprano. Ya, soprano. Okey, yang tu? Okey, yang ni flute. Sebab apa cikgu bawa sekali flute? Kalau Ellie nak tahu, bila kita pegang recorder, dia mesti tangan kiri di sebelah atas dan kanan sebelah bawah. Dia automatik lah. Tak kira lah kita kidal ke tak. So semua kat tiga jari ni. Ya. Okey. Okay. Ellie nak tahu tak sebab apa? Mesti tangan kiri di atas dan kanan di bawah. Kenapa cikgu? Okey. Alat muzik recorder merupakan asas kepada semua alat muzik tiupan yang lain. Contoh macam flute. Okey. Tu sebab saya bawa flute. Okey, maksud bila kita main macam ni, tak boleh tangan kanan dekat atas kan? Macam peliklah kan? Ya. Jadi mesti tangan kiri dulu. Sebab penjarian dia pun sama je. Jadi kalau belah sini, kananlah kat atas kan? Dia memang alat muzik ini dicipta macam tu. Okey. Okey, seterusnya cikgu kita nak belajar penjarian note D. Kita belajar note D. Okey. Kalau dapat lihat pada carta ni, kita tengok dulu penjarian. Okey. Note D. Kalau murid-murid mesti ingat, jari kosong, satu, dua, tiga. Kemudian tangan kanan, empat, lima, enam. Okey? Jadi, ini adalah penjarian untuk note D. Okey. Kosong. Jari yang kecil ni tak ada? Tak. Kita simpan. Siapa jari manis satu, je? Satu, dua, tiga, empat. Okey. Lima. Kosong kat belakang. Ya. Itu tiga. Okey. Macam ni. Okey, bagus, Ellie. Jadi ini adalah penjarian untuk note D. Okey, kalau pada notation, kalau murid dapat lihat, dibaluk pada ruang di bawah garis yang pertama. Itu adalah kedudukan note D pada notasi. Okey. Ini adalah kedudukan note D pada notasi. Toge. Saya panggil toge. Betul ke? Kita sebut notasi, notation. Notasi. Okey. Jadi
kita cuba lihat murid-murid di sekolah untuk memainkan not D dulu. Okey, jom kita saksikan. Kita dengar macam mainkan mana bunyi dia. Not D. Okey, jadi itu adalah bunyi not D. Ha, okey. Ha, okey. Seterusnya kalau not C pula. Okey, kita tengok not C. Okey. Cuba tak kat bawah cikgu. Tak apa boleh boleh. Okey. Ini not C. Okey, sekarang not C. Sama cikgu? Ada beza sikit. Kalau perasan kita tambah pula jari yang ketujuh. Tutup tadi, ni. Tadi buka. Ya, kosong. 1 2 3 4 5 6 7. Ha, sebab tu kalau perasan lubang ni dia sengit ke kanan sikit untuk jari kelengking kita. Oh, tak sebab tadi saya ancit tahu. Okey, baru sampai. Lambat. Okay, jadi ini adalah bulan puasa ni. Okey. C. Okey. Oh, gitu. Ini penjarian not C, semua ingat lepas 0 1 2 3 tangan kiri, tangan kanan 4 5 6 full lah. 7. Ya, kita tutup semua. Kenapa cikgu? Sebabnya setiap lubang kita tutup ni, dia akan mempengaruhi frekuensi bunyi, jadi ada not-not dia tersendiri. Not tersendiri. Oh, okey, okey. Jadi kita tengok pula pada garis balok. Okey, dia pada garis tambahan ataupun ledger yang pertama. Okey. Dia panggil ledger, ya? Yeah? Ledger yang pertama ledger yang pertama, ada garis tu. Ya. Yeah. Okey. Itu kedudukan not C dalam notasi. Jadi lepas ni kalau Ellie tengok notasi banyak-banyak tu dah tahu dah mana not D, mana not C. Okey. Okey. Okay, ingat penjarian. Sambil-sambil tu kita ingatkan balik posture. Ada posture ke cikgu? Saya ingat orang berkawat je ada posture. Ni pun ada. Dia mesti ada juga. Kalau kita berdiri tak boleh terlalu membongkok, rapat. Habis macam mana posture dia? Posture tu kita besar aja, diri tegak. Okey. Dengan selesa. Betul. Selesa. Okey, jadi kita nak dengar tak bunyi not C? Macam mana? Tadi tu D kita dengar tadi kan? Tadi D. Okay. Sekarang kita dengar murid-murid tiup not C. Mainkan not C. Comelnya yang last tu. Okey, itu adalah not C, bunyi dia lebih macam ke dalam sikit. Jadi kalau kita nak tahu, kalau Ellie nak tahu dan apa murid-murid nak tahu, not D dan not C ni antara not yang suka untuk dimainkan sebenarnya. Ya ke? Walaupun kita sebab dia full. Full dan bunyi not yang rendah. Jadi tiupan pun kita kena kawal juga. Oh, dia tak boleh main tiup je cikgu? Ya. Oh, saya ingat kan macam jadi kalau kita baru-baru belajar ni memang bunyi dia tak stabil lah, jadi kita kena banyakkan latihan. Okey, kita nak rehat seketika, kita kembali selepas ini untuk pelajaran muzik yang lain pula. Tahukah anda, recorder dicipta sejak abad ke-14 dan pada zaman itu, recorder diperbuat menggunakan kayu dan gading. Masih lagi bersama dengan Akak Ellie Arifin dan juga Cikgu, Cikgu Syarif. Okey, ini dia pendidikan muzik yang kita akan belajar pada hari ini. Tapi sebelum tu, Kak Ellie nak ingatkan kepada adik-adik untuk menjaga SOP, penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Cikgu, tadi dalam VT tu kita dah nampak dia kata bahan yang dicipta untuk membuat recorder, recorder adalah daripada gading dan kayu. Kayu. Okey, yang ini pula daripada mana? Okey, zaman sekarang ni recorder kita buat menggunakan plastik. Sebab itu kita pilih Kementerian Pendidikan pilih recorder untuk dijadikan sebagai alat muzik.
di sekolah. Sebab dia lebih selamat. Lebih selamat dengan murah yang murah. Penting. Murid-murid semua mampu. Yang penting berbaloi-baloi. Berbaloi. Jatuh macam tadi banyak kali pun tak ada masalah. Kalau yang kayu tu dia retak. Oh ya ke? Jadi kena jaga elok-elok. Ini lain. Okey, okey. Jadi sebab tu kenapa kita pilih recorder. Itulah sebab setiap kali kalau dekat sekolah mesti orang akan cikgu akan mengajar recorder. Tapi kalau ikutkan sebenarnya tak ramai pun orang nak main recorder ni ke cikgu? Tapi sebenarnya kalau kita tengok pada video ensemble tadi menarik sebenarnya. Okey. Cikgu, sekarang ni apa kita akan belajar? Okey, sekarang tadi kita dah tahu apa? Penjarian dan kita dah kena note pada balok. Okey. Sekarang kita nak buat latihan memainkan note pula. Okey. Jadi cikgu akan ke rumah cikgu belah sana. Izinkan saya. Silakan cikgu. Kita kena jaga penjarakan sosial. Okey. Ini latihan kita mainkan mula dengan note D dahulu. Okey. Okey, kita tengok pada latihan 1. Corak iramanya. Okey, kita kena pasti dulu corak irama dan kita cuba tepukkan corak irama okay. tu. Kalau macam ni, tepuk dia. 1, 2, 3, 4. Dia drag sikit sebab kali. Apa? Ni nilai dia 2. Okay. Dia panjang sikit. Okey. Okey. Jadi kita ni sebutan pelidahan dia panggil. Okey. Okey, jadi sebelum kita main kita kena tahu sebutan dia. Okey. Okey. Tu tu tu. Okey. Dua harakat. Dua. Betul Lely. Dua harakat. Okey. Okey. Kita cuba sekali lagi. Okey. 1, 2, 3, 4. Tu tu tu. Okey, bagus. Jadi murid-murid yang menonton pun boleh cuba juga. Okey? Okay. Tengok dulu cikgu buat kemudian ikut. Okey. Jadi cikgu akan mainkan pula. Okey. Okey. Latihan 1 note D. 1, 2, 3, 4. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Okey. Itu latihan 1 ya. Itu latihan 1. Ya. Okey. Kita tengok latihan 2. Banyak pula dia punya ni. Baru kita dapat mahirkan cara tiup, pergerakan jari. Itu tujuan kita buat latihan. Pernafasan. Ya. Okey. Yang ni pula, ni dia laju sikit daripada tadi. Sebab dia separuh. Dia nilai dia separuh, betul. Okey. Cikgu cuba tepuk dulu. Dan Ellie ikut selepas cikgu buat. Okey. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ni maksud dia tanda rehat kita tak main apa-apa. Okey. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey, bagus. Okey. Okey, kita tengok pula pada sebutan pelidahan. Tut. Okay. Tut. Sebab dia satu. Dia satu. Okey, macam ataslah. Ya, baguslah Heli ni. Okey. Ready? Okey. 1, 2, 3, 4. Tut. Tepuk pula. Mulut. Boleh. Mulut. Jadi kita akan lebih mahir. Okey. Okey. 1, 2, 3, 4. Tut. Okey. Jadi kita aplikasikan pula pada recorder. Recorder. Okey. 1, 2, 3, 4. Tut. Okey. Ini untuk lagu ah. Tapi kan cikgu, kalau dia tiup dia memang bunyi dia memang begitu. Tu saya kata tadi note di dan sini note yang susah dimainkan. Okey, boleh dengar beza? Bila start note D ni kita kena kontrol. Cakap takut bunyi sumbang sikit kan cikgu? Ya, tapi memang begitulah kalau kita kena selalu berlatih. Okey. Tak boleh terlalu kuat. Tak boleh perlahan sangat tak boleh juga. Jadi kena tengah-tengah. Okey. Baiklah. Jadi ada murid-murid yang buat latihan ni ke cikgu? Memang setiap kali belajar kita akan banyakkan dengan latihan ni. Ya. Okey. Baiklah, seterusnya. Okey, seterusnya note C pula. Saya nak cuba boleh tak? Boleh. Saya sebenarnya tak nak takut kena lipstick tapi cakap tak apalah. Okey. Okay. Jadi nanti kalau Ellie nak letak okey. Ada macam tu. Sumbangnya bunyi dia. Sumbang. Okey, tak apa. Itu tujuan ada latihan. Okey. Tengok dulu. Kita kena pasti corak irama dia. Okey.
ta ta ta. Okey, kalau kita tepuk 1 2 3 4. Okey. Jadi kalau sebutan dia tu tu tu. Ha, okey, sekali lagi 1 2 3 4. Tu tu tu. Okey, baru kita apply pada recorder. Okey. Okey. Jadi kita cuba note C, kita tutup semua. Semua. Okey. Jadi 1 2 3 4. Ah, yang last tu okey. Oh ye. Yeah. Ah. Okey. Okay. Boleh cuba sekali lagi? Okey. Okey, ready? 1 2 3 4. Buruknya bunyi dia. Okey. Okey. Kita terus pada latihan yang kedua. Alright. Masih ingat lagi dia punya cara irama dia? Ingat. Saya boleh cuba. Cuba. Okey. 1 2 3 4. Bagus. Okey. Kita dah kenal, dah tahu dah macam mana. Kita sebut dulu. Jadi masa tiup tu pun ini yang kita sebut. Tu tu tu. Ha, macam tu. Okey. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Okey. Okay. Kita cuba. Cuba. 1 2 3 4. Cikgu, kenapa bunyi dia cetut cikgu? Kena kontrol pernafasan. Ya. Hembus perlahan-lahan. Ruk tu tak boleh penyanyi macam ni. 1 2 3 4. Okey, sebenarnya ada tips, Ellie. Oh, okey. Okey. Cikgu tunjukkan. Okey. Ha, ni kertas, okay. Ya, kertas kosong. Kalau kita nak tiup, Okey, kita letak, hembus perlahan. Nampak dia terangkat sikit je. Okey. Ha, ni salah satu tips dia. Tips untuk kita latih pernafasan sebenarnya. Oh. Ha, okay. Cara meniup. Okey. Ha, okey, letak. Letak. Okey. Hembus perlahan-lahan. Supaya dia terangkat sikit je. Ha. Nampak ke? Boleh. Ha, okey. Ha, right. Jadi nampak kamera? Nampak masa kan? Kita tiup pun macam tu juga. Tak nampak. Okey, oh, jadi ke depan sikit jelah. Ya. Ah, okey, okey. Ha, okey. Okey. Cuba kita buat lagi sekali, cikgu. Boleh cuba sekali lagi, cuba, ya? Kita cuba. Okey. Letakkan dan hembus perlahan-lahan. Mana dia gerak sikit je. Okey, kita apply pada recorder. Apply pada recorder. Okey. Macam mana? Okey. Okay. Nak cuba yang ni? Yang bawah, ya? Okey, jom. Okey. Tu 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 tu. Ya, betul kalau saya tekan ni? Tutup okay. Semua. Okey. Okay, jadi? Okey. Okay. 1 2 3 4. Ada peningkatan. Ada. Ha, bagus. Bunyi okay. Dia lain. Okey. Cuba sekali lagi, ya. Okey. 1 2 3 4. Okey. Oh, ha. Lain pula bunyi dia. Itu tujuannya teknik-teknik latihan tu tadi. Ah. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu. Macam ni kita main satu-satu. Okay, lepas ni kita akan gabungkan. Ha. Okey. Kita akan gabungkan. Okey, ini adalah latihan penjarian note D dan C. Ni D, cikgu, eh? Okey, yang ni D. Yang tak ada bawah. Ya. Yeah. Yang ada tutup bawah, semua, C. Okay. Yang belakang ni pun D. Belakang kita tutup juga. Oh, okey. Yang kosong tadi tu kan? Okey. Okey, jadi ini adalah skor. Kita panggil skor. Skor. Okey, kita kena pasti dulu apa yang ada dalam skor ni. Baik. Okey. Yang pertama dia ada meter. Meter. Ha, bukan buat kereta je ada meter. Atau time signature. Time signature. Oh, pandai. Okey. Okay. Meter. Tapi sekarang ni kita tak guna tanda masa dah, kita sebut meter. Oh, meter sekarang. Ha, istilah yang sekarang. Okey, okey, okey. Meter. Okey, kalau garis yang melintang ni balok. Okey. Okey. Okey, ini note semi quaver. Bukan. Piece dia tadi. Note D atau note C? Oh, oh, sorry. Kalau masih ingat. Note D. Okey, bagus. C. Note C. Okey. Jadi yang ini adalah clef treble. Clef treble. Kalau kita guna clef lain, kedudukan dia pun berubah juga note. Oh. Okey, seterusnya ini adalah garis bar. Okey. Maksudnya setiap ni untuk memisahkan notasi itu tadi. Okey. Okey, dan ini adalah bar. Aha. Jadi kalau kita nak kira bar, kita tengok yang itulah tadi. Okey. Okey, dan juga ini adalah tanda rehat. Rehat. Okey. Bila tanda rehat kita tak mainlah. Okey. Okey, jadi baik. Kita kena pasti dulu note-note yang ada, okay, corak so irama. Kita mulakan dengan atas.
Ya. Okey, mari cikgu. Kita cuba. Kita cuba dua bar dulu boleh? Okey, boleh. Okey. Jadi tut 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 tut. Okey. Note C C D okay. D D. Okey. Okay. Ya. 1 2 3 4. Buruknya. Okey. Boleh yang slow-slow cuba macam tadi. Pelan-pelan ingat kita hembus kertas tadi. Oh, okey. Mm-hmm. Saya cuba. 1 2 3 4. Ada beza kan? Nampak tak? Okey. Okay. Okay. Jadi untuk memainkan ni, cikgu dah ada sediakan VT. Okey. Untuk membantu okey, kita boleh saksikan video ni sekarang. Mari. Kalau dapat main kan sedap. Padahal dua note je cikgu. Dua note. Dia punya struggle. Masya Allah. Macam cikgu cakap tadi. Dua note ni dua note yang susah nak dimainkan. Itulah. Nampak dia ringkas dan mudah. Ya. Tapi sebenarnya. Jangan sangka decoder ni biasa-biasa. Ya, betul lah cikgu. Sebab biasa kita tengok orang main piano, main keyboard, main gitar kan. Itu adalah macam perkara biasa kita nampak orang mudah belajar. Tapi recorder ni walaupun dia begini sahaja rupa dia nanti ada elektronik atau elektrik. Dah main baru tahu kan? Pernafasan. Kalau dekat penting. Luar negara, recorder ni tandingan dia memang meluas. Oh ya? Cuma di Malaysia ni tidak sehangat di luar negara. Apa beza dia dengan seruling cikgu? Seruling? Okey, dia sama cuma dari segi bentuk dia. Pernafasan sama jugalah. Teknik dia sama tu saya kata tadi. Recorder adalah asas kepada alat muzik tiupan yang lain. Sama macam flute. Okey, baik. Asas dia recorder, penjara dia pun sama. Okey, kita nak cerita lanjut lagi tentang recorder ni tapi kita nak rehat sebentar cikgu. Muzik barat seperti Antonio Vivaldi dan Johann Sebastian Bach menggunakan recorder untuk mencipta melodi lagu selain daripada menggunakan piano dan clavichord. Bersama
bersama dengan Akak Eli Arifin dan juga Cikgu Syarif. Okey, kita sekarang ni dalam subjek pendidikan muzik. Maka dengan itu, kita kena belajarlah macam mana nak mengenali recorder dan juga notasi berkaitan dengan D dan C. Baiklah, kalau tadi kita dah belajar note C dan D, sekarang ni kita nak belajar buat lagu pula, Cikgu. Okey, ini dia Jingkling Nona. Baik, Cikgu boleh terangkan. Okey, Jingkling Nona adalah lagu rakyat Portugis, Melaka. Okey. Okey, jadi kita dapat lihat di sini, macam biasalah, ada meter, note. Ya. Okey, dia ada note-note lainlah yang kita dah belajar sebelum ni, pada tahun 3, 4, 5. Cuma kita tambah C dan D untuk tahun 6. Okey. Jadi, kalau tengok, ni fine maksudnya fine. Tamat. Oh, ingatkan fine. Fine, sebutan dia. Fine. Fine. Okey. 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 Oh, kita akan main sampai sini. Da capo al fine. Maksudnya, dari mula hingga tanda fine atau tamat. Oh, ini bahasa apa, cikgu? Biasa dia akan guna bahasa Perancis, bahasa Latin. Istilah-istilah komposer zaman dulu. Oh, okey, okey. Baiklah, jom kita mulakan. Tapi cikgu, tadi kita belajar C dengan D je. Yeah. Ni ada note yang saya tak nampak. Okey. Jadi kita recap balik untuk murid-murid yang di rumah. Okey. Kalau ada yang tak ingat kan? Okey. Note C, kalau yang pada garis ketiga, note E. Note G, F. C tinggi. Okey. Kemudian ada note F. C tinggi C tinggi. Okey, okey. Tadi cikgu ajar C tinggi sini. Ni C tinggi. Okey. Yes, sini je. Okey. Saya kata note tinggi senang. C dengan D ni susah. Susah sebab dia bawah kan. Dia betul tak cikgu? Baik, jom kita cuba cikgu. Macam mana mula bar ketiga? Satu bar, Okey, cuba satu bar dulu. Ya Allah. Okey, rhythm dia ta ti ta ta. Okey. Ta ti ta ta. Tu si 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 e g. Jadi si 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 e. Angkat dua jari. Oh, si e. Angkat dua jari. G. Okey. Uyo. Saya cuba. Cuba ya. Sis cuba. Okey. Cikgu mula dulu. Okey, saya tunjuk dulu. Okey. Nanti Eli buat. Okey. Okey, ready. 1 2 3 4. Tu 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 tu. Okey. Ready? 1 2 3 4. Ya. Bunyi dia mana tak keluar? Produksi cakap sumbang betul bunyi dia. Okey, kejap. Okay. Saya cuba. Okey, ya sudah. Okey, okay. Eli tengok sekali lagi. Okey. Hebat. Mana? Okey. Baru. Jadi ingat tadi cikgu ulang semula, skor kita ni ada dua halaman. Okey. Sehingga yang akhir ni nanti tanda tamat. Okey, da capo al fine. Al fine, da capo al fine. Okey. Da capo maksud kita ulang semula dari mula sehingga tanda fine. Betul. Okey. Okey. Seterusnya bar kedua. Okey, bar kedua sama juga seperti bar yang pertama. Okey, sedia. 1 2 3 4. Hilang dah bunyi dia. Okey, tak apa. Sama-sama ya. Okey. Bar yang kedua, ready? 1 2 3 4. Jadi kita ulang pula bar satu, bar dua. Okey, ini saya nak share untuk tips guru-guru. Kita boleh mulakan satu bar demi satu bar. Kemudian ulang, tambah satu bar, ulang, tambah satu bar. Itu antara kaedah untuk kita latih recorder. Ini nama dia apa, cikgu? Apa tu? Nama dia apa? Teknik pengulangan lah. Kita ulang dan tambah. Langsung maju. Bukan melodi counter. Okey, melodi counter selepas kita belajar melodi utama. Okey. Kita akan pergi pada melodi counter. Okey. Okey, jadi kalau kita nak dengar melodi ni, boleh saksikan VT yang cikgu sediakan. Jomlah kita saksikan video ni. Okey.
ada tarian dia. Jing Klinona, Jing Klinona. Oh, tapi tiup tu tak sumbang lah saya. Okey. Okay, kalau tempo dia pun tadi laju. Ah, laju sangat je ku. Pernafasan dia macam nak berlari. Okay. Yang ni tadi lagu melodi utama, kita panggil melodi utama. Okay. Lepas ni kita akan pergi pada melodi counter. Oh. Dia berbeza sikit. Melodi counter tu apa cikgu? Melodi counter dia adalah melodi untuk mengiringi melodi utama. Oh. Jadi dia jumlah bar pun dia sama, cuma dia lain sikit. Kita dengar seakan-akan. Okey, sebelum kita teruskan dengan melodi counter, kita nak rehat sekejap boleh cikgu? Boleh. Alright. Tahukah anda, recorder yang paling besar ialah sub contrabass recorder dengan ketinggian 8 kaki. Diletakkan secara menegak seperti tiang dan pemuzik akan memainkan recorder tersebut menggunakan tiup khas. Bersama Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Syaraf. Dah jujur baru sebut betul nama cikgu ni. Baiklah, kita nak kembali dengan subjek kita, pendidikan muzik dengan melodi counter. Okey cikgu, teruskan. Okey, jadi kita akan cuba mainkan dulu dua bar juga. Okey. Dengan perbezaan dengan yang melodi utama. Kita laju sikitlah. C tinggi ya. Okey, C tinggi, C tinggi sini. Okey. 1 2 3 4. Tu 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 tu. Okey, tak apa Eli. Kalau tak boleh, kita saksikan VT. Saya memang tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pemain recorder. Tak tapi apa. Practice make perfect. Okey, cikgu. Kita dah belajar banyak benda hari ini. Kita belajar penjarian not C, penjarian not D, tentang apa melodi counter, lepas tu recorder ensemble. Dan sekarang ini apa yang cikgu boleh rumuskan daripada pembelajaran kita hari ini? Okey, cikgu nak ingatkan balik bila kita main recorder, postur kita kena betul. Tu kena ingat yang kita dah belajar pada masa-masa yang lepas ya. Okey, kemudian kita belajar ensemble tadi maksudnya berkumpulan. Ya, bagus. Berkumpulan. Ya, memainkan recorder cara berkumpulan. Okey, selepas itu kita dah kenal dengan penjarian not C, not D. Yang susah tu. Kedudukan pada balok. Not D, not C. Okey. Kemudian melodi dan melodi counter. Melodi counter adalah melodi yang mengiringi melodi utama. Maksudnya kena dua orang pemain lah. Sebenarnya melodi counter ni dia main serentak dengan melodi utama tadi. So melodi utama adalah pemain seorang pemain dan melodi counter seorang pemain lagi. Sama ada seorang pemain ataupun kumpulan.
Jadi faham. Kalau di sekolah, cikgu boleh bagikan pada dua kumpulan. Okay. Satu kumpulan main melodi utama, okay. Kumpulan kedua main melodi counter. Baiklah. Jadi itu pembelajaran kita hari ini yang cikgu ajar untuk budak murid-murid tahun 6 tahap 2. Tahap 2. Oh, yeah. Jadi lepas dia orang habis belajar ni, dia orang dah pandai ke cikgu main recorder ni terus ke macam mana? Okey, kebiasaannya dah boleh main, cuma dari segi itulah kualiti tonenya kurang stabil tu, kita kena banyakkan latihan. Pernafasan lah. Yeah. Macam cikgu ajar tadi, pernafasan kena guna kertas, lepas tu tiup. Tiup panas. Macam tu. Supaya... Ibaratnya macam ni, Eli. Kita ada gelas air panas, kita nak tiup air panas tu. Macam mana kalau kita tiup? Kuat ke tiup lembut je? Tiup lembut lah kan. Kuat kan macam kecil pula air tu. Sama juga macam kita main recorder. Baiklah. Okey, cikgu. Nampaknya sesi pembelajaran kita telah pun selesai hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Sharaf yang sudi datang mengajar kita hari ini untuk subjek pendidikan muzik, dan harapnya segala ilmu dan info yang cikgu kongsikan kepada adik-adik dapat digunakan dan dimanfaatkan pada masa akan datang. Okey, cikgu, mempersilakan cikgu untuk membuat persembahan yang terakhir sebagai penutup kita hari ini. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih dulu dan kita tutup dengan persembahan daripada Cikgu Sharaf. Silakan. KPM